Nusa Tenggara Timur sempat dinobatkan sebagai destinasi terbaik di dunia, berdasarkan kategori bernama Best Value, melihat Nusa Tenggara Timur merupakan destinasi yang akan sustainable. Tidak heran karena NTT menyimpan banyak keindahan alam yang menawan. Berikut adalah wisata indah di NTT yang bisa kalian kunjungi. Pantai Pink Labuan Bajo. Pantai ini unik karena warna pasir pantai yang jarang ditemukan di pantai-pantai lainnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Pantai Pink Lombok. Meskipun begitu, Pantai Pink Lombok bukanlah satu-satunya, karena masih terdapat sekitar 6 lokasi lainnya yang juga memiliki spot wisata yang serupa. Pantai Pink Labuan Bajo berada di Pulau Komodo Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk menuju ke lokasi para wisatawan memang harus memanfaatkan beberapa moda transportasi karena keberadaannya di pulau yang dikelilingi oleh pantai-pantai. Saat wisatawan memilih snorkeling sebagai aktivitas utama berlibur di pantai ini, maka mereka akan dimanjakan dengan suguhan berbagai macam koral dan spesies ikan. Koral yang ada di bawah lautnya terdiri dari koral halus dan keras, juga warnanya yang berbagai macam. Pulau Padar. Ini adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Mungkin keberadaan Pulau Padar tidak seterkenal Pulau Komodo ataupun Pulau Rinca, namun keindahan Pulau Padar tidak kalah cantiknya dengan kedua pulau tersebut. Pulau Padar juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena berada dalam wilayah Taman Nasional Komodo, bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Gili Motang. Meskipun berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, namun Pulau Padar tidak dihuni oleh komodo dikarenakan rantai makanan yang terputus. Pengunjung juga dapat menaiki bukit yang berada di Pulau Padar untuk menikmati keindahan panorama dari atas. Biru laut dan jajaran pulau di sekitarnya akan menghipnotis pengunjung. Bukit Cinta. Belum lengkap rasanya apabila menjelajahi Kupang tanpa mampir berkunjung ke Bukit Cantik yang berlokasi dekat dengan Bandara El Tari Kupang ini. Hamparan bukit dengan luas sekitar belasan hektar tersebut dinamakan Bukit Cinta karena bukit ini sering dijadikan sebagai tempat memadu kasih para pemuda dan pemudi Kupang. Setiap menjelang sore hari bukit ini tak pernah terlihat sepi, selalu saja dipenuhi oleh sekelompok anak muda yang terlihat memanfaatkan bukit ini sebagai area untuk sekedar berkumpul, bercengkerama dan berfoto-foto ria. Bukit Cinta Kupang memberikan pesona keindahan tersendiri dengan hamparan padang rumputnya bak permadani yang berwarna hijau segar ketika musim penghujan tiba. Gundukan perbukitannya juga dapat dimanfaatkan sebagai trek jogging bagi yang ingin berolahraga santai di pagi atau sore hari. Pantai Lasiana. Berlokasi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang NTT ini berjarak sekitar 12 km ke arah timur dari pusat kota Kupang. Di pantai yang menjadi alternatif wisata andalan masyarakat Kupang ini, pengunjung dapat melakukan beragam aktivitas seperti berenang, memancing, bermain sepak bola, karaoke atau sekedar bermain air di pantainya. Makin ke sini semakin banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar kota Kupang yang mengunjungi pantai ini. Destinasi Kupang ini dikenal memiliki udara yang sejuk untuk dihirup. Mulai dari pintu masuk depan, Anda akan disuguhi oleh beberapa pohon hijau yang nampak asri. Pemandangan lain yang menghias pantai ini adalah butir pasirnya yang putih dan halus. Danau Sano Enggoang. Danau ini memiliki diameter 2,5 km di pusat Gunung Waesano yang terletak di barat daya Pulau Flores, dan dikelilingi oleh tiga desa di Kecamatan Sano Enggoang yang meliputi Desa Waesano, Sano Enggoang, dan Pulau Nuncung. Panorama khas Danau Sano Enggoang yang menghipnotis bahkan sudah bisa Anda intip dari atas bukit menuju Dusun Nunang. Permukaan air danau yang berwarna hijau cemerlang bisa Anda tangkap di garis horizon, beserta hijaunya hutan yang masih alami dan asri. Jajaran pepohonan yang mengelilingi Anda pun menyuguhkan keriuhan alam yang masih tak terjamah modernisasi praktis. Tidak ada suara bisingnya kendaraan bermotor, dijamin akan bisa menambah ketenangan Anda selama perjalanan. Pemandangan di sekitar Danau Sano Enggoang ini akan sangat menyejukkan mata Anda karena masih sangat alami. Pantai Usapa.
Ini merupakan objek tempat berlibur yang menjadi tujuan pengunjung di kala waktu luang. Pantai yang estetik ini menawarkan penataan tempat yang berbeda dari destinasi alam lain. Selama berada di area, kalian dapat melihat kursi yang dilengkapi payung warna-warni, bahkan setiap orang sering berkumpul dengan kerabat di kursi itu. Ombak pantai di sini dikenal tidak ganas karena masih cukup aman jika digunakan untuk sekedar berenang. Selain itu, pasir lembut yang berwarna putih juga menjadi salah satu panorama yang tampak indah di Kupang. Wisatawan sering bersinggah di pasir sambil menjepret beberapa momen seru selama bermain tempat rekreasi tersebut, diketahui memiliki sejumlah tumbuhan yang membuat suasana sejuk. Pohon yang tumbuh subur terlihat cukup banyak mengelilingi pantai. Tanaman ini juga berfungsi untuk pencegahan abrasi. Keunikan pantai yang menjadi wisata estetik sering memikat hati para pelancong, bahkan turis dari luar negeri sudah tidak sedikit yang pernah datang ke pantai hits ini. Labuan Bajo. Ini merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia. Mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai indah semua bisa temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo. Menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Air Terjun Unesu. Terletak di Desa Unesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan berjarak kurang lebih 20 km dari Kupang. Dihiasi oleh banyak pepohonan rimbun di sekelilingnya menjadikan suasana di sekitar lokasi air terjun ini sangat sejuk dan asri. Aliran debit air terjun ini cukup deras saat musim penghujan, tetapi jika musim kemarau debit airnya tidak terlalu deras, namun akan tetap mengalir meskipun sedikit. Warna airnya hijau agak kebiru-biruan namun tidak terlalu jernih dan tidak pula keruh. Dengan lokasinya yang cukup mudah dijangkau dari pusat kota, air terjun ini tepat dijadikan sebagai alternatif wisata warga Kupang untuk bersantai dan bercengkerama sambil menikmati sejuknya bui-bui air terjun yang berhembus bersamaan dengan angin. Tak hanya di hari libur saja, air terjun ini juga terlihat ramai dikunjungi oleh pengunjung pada saat hari biasa. Di sekitar lokasi air terjun sudah terdapat fasilitas penunjang bagi para pengunjung, di antaranya lopo-lopo untuk tempat beristirahat pengunjung, musola, toilet dan beberapa warung yang menjajakan makanan dan minuman ringan. Itulah beberapa wisata yang ada di NTT.